Ma'ruf Amin minta MUI tinjau fatwa ganja medis. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu mengeluarkan pernyataan yang terkesan membuka peluang legalisasi ganja untuk medis. Beliau meminta dasar hukum dalam Islam mengenai legalisasi ganja untuk medis ke Komisi Fatwa. Hal ini dilakukan guna memberikan jawaban di tengah problematika masyarakat mengenai legalisasi ganja untuk kepentingan medis. Juru bicara Wapres Ma'ruf Amin Mas Duki Baitlowi menjelaskan, yang disampaikan Wapres Ma'ruf bersifat netral dan bukan perintah untuk segera melegalisasi ganja. Menurutnya, dengan menelaah dasar hukum dalam Islam dapat memperjelas apakah ganja bisa digunakan untuk keadaan darurat medis.